selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Pop It merupakan jenis fidget toys yang dimainkan dengan cara menekan atau memencet gelembung di permukaannya. Mainan ini terbuat dari silikon dan tersedia dalam berbagai warna serta ukuran. Selain menghibur, mainan yang tengah viral ini juga memiliki sejumlah manfaat yang baik untuk tumbuh kembang anak. Lantas, apa saja manfaat mainan Pop It untuk anak? Berikut Kunci Sehat telah merangkum dari berbagai sumber 5 manfaat mainan Pop It untuk anak. 1. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Saat anak bermain Pop It, mereka terus menggerakkan jari-jarinya. Kegiatan ini dipercaya dapat mengasah fokus dan konsentrasi anak. Saat fokus dan konsentrasi meningkat, anak tentu akan lebih mudah menyerap pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Karena dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, mainan Pop It ini juga bisa digunakan oleh anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau autisme. 2. Melatih kemampuan motorik halus. Gerakan memencet gelembung di permukaan Pop It secara berulang ternyata mampu melatih kemampuan motorik halus pada anak. Saat memainkan Pop It, anak akan terfokus pada gelembung mana yang akan dipencet dengan jarinya. Nah, aktivitas ini melibatkan koordinasi antara jari tangan dan mata, yang menjadi kunci dari stimulasi kemampuan motorik halus pada anak. Latihan kemampuan motorik halus dengan menggunakan mainan Pop It ini bisa dimulai sejak anak berusia 1 tahun. 3. Menstimulasi kemampuan sensorik. Salah satu manfaat mainan Pop It lainnya adalah meredakan masalah sensorik. Pop It tak terbatas untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi saja, tetapi juga bisa melatih indera pendengaran, penglihatan, dan peraba anak. Saat dipencet, gelembung Pop It akan menghasilkan suara yang cukup nyaring. Ini tentunya bisa melatih indera pendengaran. Kemudian, variasi warna dan bentuk Pop It yang menarik dapat merangsang indera penglihatan anak. Sementara itu, aktivitas memencet setiap gelembung dapat melatih indera perabanya. 4. Mengurangi stres dan cemas. Stres dan cemas bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak-anak. Pada anak, stres biasanya ditunjukkan dengan beberapa tanda, seperti mudah marah, menolak untuk berangkat ke sekolah, tidak nafsu makan, atau susah tidur. Salah satu cara untuk menenangkan anak dari perasaan stres dan gangguan kecemasan adalah dengan bermain Pop It. Hal itu karena aktivitas memencet gelembung di permukaan Pop It dapat memberi efek menenangkan bagi tubuh sehingga bisa meredakan rasa cemas dan stres pada anak. 5. Menstimulasi perkembangan otak. Salah satu fungsi utama dari batang otak adalah mengontrol fungsi dasar tubuh, seperti bernapas, detak jantung, kesadaran, hingga perasaan kantuk. Untuk menstimulasi batang otak, tubuh perlu bergerak. Salah satu caranya yaitu menggerakkan tubuh dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya adalah bermain Pop It. Meskipun gerakan jari saat bermain Pop It terkesan biasa, namun hal ini dapat mengirimkan sinyal kepada otak untuk tetap terbangun dan waspada. Itulah tadi 5 manfaat mainan Pop It untuk anak. Sebelum memberikan mainan Pop It ke anak, selalu pastikan mainan tersebut aman untuk anak. Periksalah label kemasan mainan dan hindari mainan yang mengandung BPA, PVC, atau bahan pewarna beracun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam Kunci Sehat.